Allahu 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 Allahu. Sekarang ni kita nak bawa satu benda yang ni untuk pengajaran semua dan untuk kebaikan untuk saya juga. Bila tiba 27 Rejab, hampir setiap tahun kita merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita angkat tema ini sebagai satu benda yang besar dalam syiar agama. Boleh dikatakan tidak ketinggalan, tak ada pun satu masjid bila mari bulan Rejab. Mulai tahun ni kita tak akan cerita pun Isra dan Mi'raj. Ada tak agak-agak lagu tu? Bila mari bulan Rejab, pelik dah tahun ni. Pi masjid ni tak dengar Isra, ustaz tu cerita benda lain. Pi masjid ni Isra Mikraj, ustaz tu tak mau cerita. Pendek kata habis dah bulan Rejab, satu ceramah ustaz tahun ni pun Isra Mikraj tak ada. Ada ke tak? Boleh dikatakan bukan kata tak ada, tak berhenti Isra Mikraj. Bahkan mungkin 20 kali dah tuan-tuan dengar tahun ni saja dah. Malam ni pi Isra Mikraj bulan Rejab. Malam esok pun Isra Mikraj, pi masjid lain Isra Mikraj, Isra Mikraj. Ni pun bukan kata bulan Rejab, bulan apa ni? Mari bulan Syaban pun Isra' Mi'raj lagi ni. Baik. Kenapa diulang-ulang kisah ni? Kenapa diulang-ulang syiar agama ni? Tuan-tuan, inilah saya minta bukan sahaja setakat diri saya, tuan-tuan dan sesiapa pun akademik, ulama, profesional di luar, jangan kita rigid dan terikat dengan skeptik fundamental. Maksudnya apa? Jangan kita terikat dan bawa apa yang disebut klasikal dan tradisional. Maksudnya kita hari ni bila sebut Isra Mikraj, sejak zaman tok ayah kita, zaman hak lama-lama pun mari Isra Mikraj, lagu ni lah cerita dia. Mari hak ustaz kita dulu pun lagu ni lah cerita dia. Faham betul-betul, jangan silap faham. Bukan maksud saya nak suruh ubah jalan cerita. Jalan cerita tak akan berubah dah. Maksud saya pendekatan untuk mengilmiahkan Isra dan Mi'raj mengikut kesesuaian dengan situasi, masa dan zaman kita ada. Kita cerita Isra Mi'raj dia tak berubah dah. Nabi Isra pun tempat yang sama. Ke bila mari zaman moden, Allah, kuno sangat dah Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Las Vegas. Boleh? Tak boleh kan? Tak boleh. Benda sama, maksud saya apa? Inilah yang saya minta setiap kali Isra dan Mi'raj, kita cuba cari seberapa banyak mungkin ilmu dan pengetahuan untuk kita dedah dan sampaikan pada masyarakat. Dalam masa 11 bulan sebelum datang Isra Mi'raj yang seterusnya, kita cari ilmu baru apa yang aku boleh minta dengan Allah, yang aku boleh minta Allah ni buka pada aku yang tak ada lagi pemahaman sebelum ni. Contoh macam tahun ni saya cerita macam ni. Saya tak mahu kalau boleh saya cerita benda yang sama. Maksudnya apa lagi dalam masa 11 bulan akan datang ni, kita nak cari satu ilmu baru yang kita boleh tonjol pada masyarakat. Bertemakan tema yang sama, Isra dan Mi'raj. Faham tak maksud saya? Jadi kalau kita main skeptik fundamental, tradisional dan klasikal, duduk lagu tu lah. Sebab tu ramai datang masjid, benda mula-mula dia cari apa dia? Dia masuk saja benda pertama dia cari ialah tiang dan dinding. Dia nak buat apa? Ha. Duduk 10 minit layu. Buat apa? Lagu tu. Pihak tu pun lagu tu lah. Ha, ni bukan maksud kita nak merendah-rendah kawan lain. Tak. Tapi kita nak lebih. Sebab apa? Sebab bila kita terlampau lama dengan skeptik ni, tuan-tuan tengok apa yang orang-orang di Eropah buat. Apa yang saintis mereka buat? Apa yang orientalis mereka buat? Mereka sebenarnya dah lama jadikan tema Isra' Mi'raj sebagai benchmark untuk explore the space. Mereka jadikan benchmark apa dia? Penanda aras untuk meneroka ruang angkasa lepas. Menerusi apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa yang kita buat, duk ceramah, 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 tak berhenti. Salah kepada ceramah, tak salah. Ceramah Isra Mi'raj ada kebaikan. Tapi kita duk main tahap yang sama. Faham tak maksud saya? Orang lain guna peristiwa ni, Muhammad boleh naik. Mesti ada penting ni.
Dia jadikan benda ni penanda aras bagaimana dia boleh pi laju, bagaimana boleh naik. Mereka jadikan benda ni penanda aras nak explore ruang angkasa, nak explore universe, nak cari bulan, nak pi kat planet-planet lain. Hak bahagian isu konspirasi, hak mereka pi ke tidak, mendarat ke bulan ke tidak, tu soal kedua. Tapi ada usaha daripada tangan-tangan manusia cuba explore ruang yang bukan mereka duduki. Mereka duduk di bumi tapi mereka nak explore alam-alam dan dimensi lain yang dijadikan oleh Allah. Nak cari tahu apa yang ada di sana, apa yang istimewa. Baik, kita duduk mana? Kita 20 tahun lepas pun duduk sini. Hak berubahnya apa? Mikrofon. Dulu suara tak sedap sangat, kali ni suara sedap tu lah. Orang lain dah pergi sana, dah bina roket, dah bina jet, dah bina pelantar nak bagi lepas. Bila mereka tengok tempat Nabi Mi'raj tu, Nabi nak Mi'raj tu di mana? Di mana Nabi nak Mi'raj? Nabi nak Mi'raj bermula di Masjidil Aqsa. Bukan bermaksud dia nak lepas roket pun di Masjidil Aqsa, bukan tu maksud dia. Maksudnya sebelum orang nak Mi'raj, sebelum orang nak naik tu, dia perlu ada satu tempat khas untuk kita melepaskan seorang tu ke arah angkasa. Jadi mereka create lah satu tempat yang khusus, tak kira lah di mana-mana, yang sesuai untuk melepaskan satu tenaga, satu objek yang laju dengan kuasa dia berdaya tinggi untuk cuba explore alam sana. Dan mereka kait dengan apa yang disebut sebagai teori relativiti tu kan. Maksudnya semakin laju manusia berjalan, masa akan menjadi makin panjang ke pendek? Masa akan jadi makin pendek, betul. Maksudnya kita duduk dalam kereta, bila kita berjalan 30 hingga 40 km sejam, kita banyak boleh tengok pemandangan dan alam kan. Naik 30 je, oh pakcik tu duduk sedang cangkul tanah, pergi sikit pakcik tu duduk pukul padi, makcik ni duduk jual goreng pisang, jelas kita nampak 30. Kalau masa tu lari 22-24 dan ke tak? Bukan kata nak tengok makcik, tak ada nak tengok kiri kanan ni. 22-24 tak ada tengok benda lain. Kalau kita tengok pun sebagai penumpang, tak ada. Wih, nampak macam orang jual benda tapi tak tahu apa, goreng pisang ke goreng ubi ke apa, tak tahu. Muka pun tak ada nak cam. Maksudnya masa jadi lagi singkat. Kenapa jadi singkat? Otomatik kita mudah faham. Eh, kamu pi Penang KL 3 jam je, berapa kamu lari tadi? Oh, 28-300. Patut pun 3 jam. Hang, aku sejak semalam lagi tak sampai-sampai. Pasal apa? 30 km sejam. Benda sama. Tapi dah kita lari 30, orang lari 300. Baik, masa jadi makin singkat, makin tinggi, masa jadi makin pendek. Baik, sebab tu dia mari teori twin tu. Teori twin tu kan ada dua saudara kembar tu kan. Seorang naik angkasa lepas, seorang duduk di bumi. Bila balik, apa jadi? Apa jadi? Salah seorang muda, salah seorang tu tua. Dulu dia buat perumpamaan macam mana? Seorang bapak dengan seorang anak. Seorang bapak dengan seorang anak macam ni. Anak tu umur, anak tu umur 3, anak tu umur 3 tahun, bapak tu umur 27. Bapak umur 27, anak umur 3. Bapak pun naik. Di sisi masa di bumi, masa tu dah berlangsung 30 tahun. 30 tahun. Bila anak ditinggalkan bapak 3 tahun, bila 30 tahun, umur anak berapa? 33. Bila bapak tu turun, dia naik 27 tadi, umur dia baru macam 30. Jadi anak dah jadi lebih tua. Seolah-olah gambaran dia 30 tahun tu, bila masa yang sama duduk dimensi yang satu lagi, dia jadi 3 tahun saja. Makin pendek dia punya masa. Okey, baik. Bila cerita tentang universe lah, kita ambil sedikit ilmu dah macam ni. Dulu-dulu orang bercerita tentang apa? Tentang teori expanding universe. Lebih kurang teori expanding universe ni, kira saintis-saintis dulu pernah menganggap bahawa unsur-unsur dan material di alam langit ni, kita kata planet-planet ke apa saja duduk atas langit ni, dia statik, dia duduk tempat dia kalau dia ada kitaran sekalipun. Maksudnya dia pusing pun duduk pusing setempat, duduk pusing situ lah. Dia tak berubah. Dulu anggapan pertama.
Lepas itulah bermula tahun 1912, seorang saintis yang bernama Slipper. Slipper? Bukan Slipper kita ni dah. Nama dia memang Slipper, S-L-I-P-P-E-R. 1912, dia cuba memerhatikan satu galaksi yang paling hampir dengan bumi. Dia duk anggap bumi, sebelum ni galaksi ni dekat dengan bumi, tapi dia buat analisis makin jauh. Ini bermaksud bahawa benda tu makin makin apa? Makin berkembang, makin luas, makin jauh. Jadi bila Slipper memulakan 1912, 4 tahun kemudian, yang dikenali sebagai Mr. All I Know, siapa dia? 1916, gelaran dia Mr. All I Know, semua aku tahu. Jenius abad ni, apa dia? Albert Einstein. 1916, Albert Einstein buat satu lagi teori dia. Dia kata setiap galaksi dan unsur-unsur dalam universe ataupun ruang angkasa ni, sama ada dia makin mengecil ataupun dia makin membesar, sebenarnya dia sentiasa berubah. Dia tak duduk satu tempat. Maksudnya dia makin bergerak, dia makin jauh. Ditambah pula dengan sokongan, bila tahun 1929, seorang lagi saintis, nama dia Hubble ataupun Edwin Hubble, yang mula-mula bina teleskop besar tu kan, teleskop dia nama The Hooker. Dia buat kajian, dia tengok gelombang cahaya tu dah mula menjarak ataupun menjauh dari satu tempat ke satu tempat. Contoh bila dia tengok hari ni, ni jarak dia, tapi tengok waktu lain makin jauh, makin jauh. Ini bermaksud bumi atau universe, galaksi ni sentiasa berkembang, tuan-tuan. Berkembang. Dan kemudian tahun 1956 ke 65, anda ingat dah, ada dua orang, Mr. Wilson dengan sahabat dia. Saya lupa nama sahabat dia. Inilah tokoh yang pertama memenangi Nobel atas teori apa? Teori Big Bang. Dia dapat Nobel pertama teori Big Bang dia. Jadi bila dia buat kajian tentang teori Big Bang, dia menganggap Big Bang lah pemula pencetus kepada kejadian alam semesta. Tapi tak lama lepas dia dapat hadiah Nobel ni, ada seorang lain kaji yang mengatakan bahawa sebelum Big Bang tu ada satu sumber yang disebut macam sumber radiasi yang menggerakkan kepada meletusnya Big Bang tu. Seolah tadi bincang Big Bang tu jadi tiba-tiba. Hak ni sebelum jadi tu ada satu kekuatan yang panggil radiasi yang mencetuskan benda tu. Jadi dah jadi bercanggahlah dengan Mr. Wilson and sahabat dia, kawan dia tadi, dengan penemuan baru ni. Jadi akhirnya apa? Yang paling penting kita dapat di mana datangnya sumber radiasi tadi. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-51 ayat yang ke-47. Tuan-tuan boleh baca, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Sesungguhnya kamilah yang membangun, menetapkan dan memperkukuhkan langit, ruang angkasa ni dengan kekuasaan kami, wa inna lamusi'un, dan kamilah yang mengembangkannya. Allah yang kerik dan Allah lah yang mengembang, yakni menjarakkan dan membesarkan dia. Kemudian tahun 1980, mari pula hero Cambridge dengan Harvard University. Siapa hero Cambridge Harvard City? Teori Big Bang bangang tu. Apa dia? Stephen Hawking. Pernah dengar nama ni? Stephen Hawking ni sebenarnya dia ambil dah teori Big Bang ni, dia buat satu compilation. Oh, kalau kita zaman kita, kompilasi lagu-lagu rock kan, lagu-lagu syahdu, lagu-lagu cintan. Dia ni buat kompilasi analisis-analisis saintis sejak zaman Slipper tu 1912 sampailah zaman dia. Padahal bukan kerja dia sangat pun, ada orang lain bantu dia. Lalu dia buat satu rumusan. Dia nak tolak juga sumber radiasi yang menggerakkan dan mencetuskan Big Bang tu. Dia kata apa? Sebenarnya radiasi tu datang daripada black hole. Pulak dah. Tadi orang mula-mula cerita pencetus pertama Big Bang. Lepas tu orang tambah ada sumber radiasi yang menggerakkan meletus tu. Lepas tu dia boleh pula habak radiasi tu datang daripada black hole. Kalau radiasi tu datang daripada black hole, mana dulu, Big Bang ke black hole? Situ kita boleh baca dah. Sini baru Big Bang. Tem. Orang lain cuma tambah nak jadi tem tu ada sumber yang menggerakkan dia. Tiba-tiba dia boleh kata sumber menggerak tu datang daripada black hole. Otomatik dah jadi Big Bang tu yang nombor tiga dah.
radiasi yang kedua. Siapa yang first? Black hole dah benda ni mari daripada black hole. Contoh benda ni keluar daripada black hole, benda ni yang mencetuskan Big Bang. Siapa hak dulu? Black hole. Kenapa dia keluarkan teori black hole? Sebab dia nak mengatakan bahawa semua unsur-unsur material di ruang angkasa ni ada tenaga dan graviti yang tersendiri. Dengan tenaga dan graviti nah, mereka memulakan penciptaan dan meneruskan kelangsungan mereka. Dengan kata lain, sebenarnya teori ini digunakan untuk apa? Untuk menafikan campur tangan Tuhan dalam the universe creation. Inilah kata, bila seorang tu cuba kaji asal-muasal, asal penciptaan, bila kaji-kaji-kaji dan kajian dia sampai pada titik mutlak yang sebenarnya datang daripada Allah, dia nak buang kan ni. Lalu dia create pula teori re-engineering otak bangang dia dengan benda tadi. Maksudnya setiap zarah, setiap material tu ada tenaga dan graviti sendiri, bukan Allah buat. Jadi mereka tu hidup dengan tenaga dan graviti tu. Padahal dia tahu dah, sampai kalau main dia akan sampai situ. Sebab itulah Albert Einstein sendiri pun bila dia kaji, last sekali apa dia kata? Dia kata, aku bertemu dengan satu benda yang aku klasifikasikan benda ni the superior power reasoning. Superior power reasoning. Dia tak boleh nak kata apa superior power reasoning tu. Agak-agak tuan-tuan, apa dia? Merujuk pada superior power reasoning tu. Who is it? Oh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah ulang lagi dalam belakang surah Yasin. Ingat tak tiga ayat terakhir tu yang famous dan popular? Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard, bukankah kamu sudah mengetahui, menyaksikan bahawa Allah lah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Dah, biqadirin, dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yakhluqa mislahum. Kalau Allah nak buat sama yang semisal dan seperti ni pun Allah boleh buat ke tak boleh? Bala, dia kata. Ya, Allah boleh buat kerana dia yang maha berkuasa. Wa huwal khallaqul alim, dialah apa dia? Zat yang maha, yang maha apa? Khalaq, menjadikan, menciptakan, al-alim, yang mengetahui. Dan kedudukan dia, sekiranya dia berkehendak nak menjadikan sesuatu, cukuplah dia mengucapkan kalimah kun, maka fayakun, maka jadilah. Tak ada pelik pun. Ayat Quran telah menjadi hujah dan dalil bahawa semua ini termasuk universe creation adalah ada unsur dan campur tangan daripada Allah, bukan kerana sendirinya unsur-unsur dan material universe tu ada tenaga dan graviti. Ya, kita akui unsur tu ada tenaga, ada graviti, tapi datang dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu 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 Allah. Allahu Allahu Allah.